Halo guys, kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko ya. Kali ini saya sedang berada di depan terminal Mengwi. Nah, itu ada Keramat Jati habis dari Jakarta nih. Lama banget perjalanannya. 28 jam nih. Nah, ini ada Damri, bodi Rexus, belakangnya juga Rexus loh. Itu Gunung Arta. Belakangnya sana bukan yang ini. Nah, ini Damri Rexus ya. Bis terbarunya Damri ini. Isi om. Nah, ini bis terbarunya Damri ini. Buatan karoseri Piala Mas. Kasisnya ini kasis langka sebenarnya ya. Dia ini menggunakan 1521 XBC. Apa itu XBC? Tak jelasin. Di situ adalah eksperimental bus kasis. Eksperimental bus kasis ini ada dua tipe, yaitu 1518 sama 1521. Nah, eksperimental bus kasis ini kenapa sih tenaganya rendah? Itu karena ada penyempurnaan dari mesin, habis itu dari uji emisi. Ini dia menggunakan Euro 3, dan juga ini XBC ini adalah regenerasi dari OH1525 ON906LA. Dan ini mesinnya menggunakan ON904LA nih. Memiliki 4 silinder segaris. 4 silinder segaris itu kayak apa, mobil-mobil komersil kayak gini lah, yang lewat-lewat ya kayak gini. 4 silinder segaris. So, apanya 4 silinder ini hanya digunakan untuk sebenarnya untuk bis perkotaan aja, tapi karena dimensi kasis tersebut bisa digunakan untuk. Nah, ini CWM baru datang ya. Digunakan untuk kasis-kasis bis kota, bis kota luar kota. Ya, ini cocok, sangat cocok nih. Tapi untuk tanjakan terus jalur-jalur ekstrim ini tidak direkomendasikan sebenarnya. Tapi Damri tetap aja membeli kasis yang satu ini ya. Ya, untuk overhang depan sama belakang kemungkinan ini 1521 XBC. Tapi untuk bagasi tetap 3 ya. Bagasinya tembus. Ini kalau nggak salah bekas Wonosoboan. Ini bekas Wonosobo nih. Kalau nggak salah ingatku ya. Wonosobo atau enggak bandara. Damri langka nih sebenarnya. Bis terbarunya Damri, karena Damri ini sudah meremajakan armadanya. Untuk interior kita lihat ya. Ini 1521 XBC. Setir palang 2. Nah, ini ada 40 seat ya. Ini Damri lumayan rame sih soal penumpang. Ya, ini ada seat 226 segalanya. Ini ada colokan USB sama recliner ya. Nah, ini ada becek. Becek. Izin video om. Nah, ini jurusannya Jember Banyuwangi. Kelas ekonomi sebenarnya, tapi kayak non ekonomi gitu. Ya, itulah ciri khas Damri Jemberan ya. Jember ini ada dua kelas, yaitu eksekutif sama ekonomi. Yang ekonomi ini ya kayak tadi itu kelasnya ya. Ya, menurut saya lumayan sih. Lumayan nyaman, soalnya ini jarang-jarang bis punya negara nih ada yang bagus. Tapi ini bagus banget loh. Untuk jurusan Banyuwangi Jember dari Denpasar ya. Ini mantan bis bandara kalau nggak salah ingatku ya. Bukan so tau ya, tapi Damri itu apa ya, relokasi armadanya tuh banyak banget. Soalnya yang biru tuh yang eksekutif tuh punya bandara, terus jadi eksekutifnya Malang Lampung ya. Dulu ada trayek serupa ya. Nah, ini ada truk. Yuk maju. Nah, ini ya. Kalau Gunung Arta sih udah biasa ya. Soalnya Gunung Arta tuh setiap ini jalan ini Damri jarang-jarang loh dapat armada bagus ya. Karena ini udah
Udah kebelet, saya ke terminal dulu ya, cari WC lu sebentar. Orang lain ke terminal cari bis, sedangkan saya cari WC. Ya gak masalah sih, karena fasilitas gratis ya. Juga toilet terminal ini bersih banget kok. Oke ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, ini Damri ini juga tidak ada strobo ya, tapi untuk penataan interiornya bagus banget sih. Udah kayak bis-bis pada umumnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.